kita mau experience dulu. Ini 1.1 Kamu. Gimana ini? Masukinnya ke mana? Itu 1.000 pas 10.000. 1.000. Kenapa tuh? Dua. Kamu itu juga ada satu. Nah, terus udah dapat dua ini. Poin kita? Mau pilih? Apa bedanya apa ini? Oh, itu pacaran dan kencan. Ah, aku nggak pacaran. Itu siu. Rezeki. Ini ulah. Iya, benar. Ini aku ulah caranya. Iya. Masuk. Nah, ini. Aku ambil siu ini ular. Kita masukkan, terus kita putar. Yes, ini kita baca. Eh, ambilnya. Repot, aduh repot. Maaf ya, maklum lah ya. Coba baca. Gak bisa lah Korea ini, makanya I call you. Tuh. Aduh, panjang. Apa artinya? Joshua bantu baca. Sojong Bigyeol. Sekarang bulan 10 ya. Mm-hmm. Yang di atas. Gilbyeon Wihyungji Cheong. Daenat의 푸른 하늘에 구름비가 주룩주룩 쏟아진 것 같다. Daenat itu siang. Siang ada langit yang biru. Tapi ada hujan terus. Tapi di bagian utara ada yang bagus. Ya kalau mulai kerja sebelumnya, waktu mulai kerja sebelumnya bisa dapat uang. Tidak ada khawatir, tapi tiba-tiba yang pusing. Iya. Jadi hati-hati ya. Musim bunga ada tenaganya harus pegang. Lewat musim bunga itu apa? Bibinya susah bawa madu. Ya susah dapat uang. Ya kalau lewat musim bunga. Kesempatan juga ada musimnya. Jadi harus tahu yang musim cocok. Ya artikan itu maksudnya bisa gitu. Kalau sudah nikah, keluarganya ada berisik. Jadi hati-hati ya. Kalau tidak menikah, tidak keluarga, bisa ketemu, bisa sentuh yang pasangan. Oh, kebalikan sama yang pasangan. Oh, ini bulan 10 ya? Enggak, ini. Totalnya, jumlahnya. Oh, ini apanya? Ini bulan. April. Sekarang bulan 10. Ya. Untungnya bagus. Jadi kita macet. Dia macet. Tapi terlalu paksa ya. Ya, harus hati-hati pelan-pelan. Oke. Nah, kalau hanya percaya keuntungan, hanya percaya keuntungan jadi lurus paksa. Kalau ada cuma tenaganya habis saja. Ya, mulutnya cerewet. Tapi aku bingung sendiri. Jadi pelan-pelan ya, melakukan pelan-pelan. Oke. Oh ya, bulan 11 kalau belum nikah itu Dongjit Sotter ya, itu hari beberapa hari ada bisa ketemu pasangan. Ya, tapi kalau karena itu hatinya suka kecewa. Jadi kalau mau dapat pacar itu harus bangga sendiri dulu. Ya, harus ketemu yang banyak orangnya. Nah, sudah nikah. Bergaul. Oh, ibadahnya jalan-jalan di timur. Dan tangannya
Oh ya tangannya. Main-main uang-uang itu, uang-uang banyak. Buang-buang uang. Enggak. Itu biasanya percanda, biasanya percanda kepada uang-uang seperti itu. Ah itu bisa, ya bisa, bisa pakai uang-uang itu. Ya, coba semua. Harus coba semua. Yang ya bu, kasih ya. Kamu bagus ya. Bagus ya. Bagus katanya, yes semangat. Cari uang. Kalau nggak ada dia nggak bisa ngatin kita. Oke. Udahnya nih mah udah ya. Ini apa namanya, wow, couple nggak ngerti Cin, nanti kita translate ya. Pacaran bersama yang pasangan. Cuacanya mendung juga, hatinya cerah. Mendung hatinya cerah, oke. Pasangan itu kata yang hangat yang pasangannya. Satu kata dan tangan, yaitu sentuhannya. Oh, langit laut tidak bagi-bagi, terus cerah. Cerah. Melukiskan suamiku, mengucapkan cinta. Cinta ramalan ya. Ramalan percintaan kita bagus ya. Kamu harus banyak mengucapkan cinta ya. Dan transfer yang banyak. Lakukannya yang juga sopan. Ya. Emang aku pernah nggak sopan? Aku nggak pernah sopan terus sih. Ya sayang ya. Kayak gue gitu. Apa tuh? Kamu sungai. Kayak gue sedang apa sih? Ini enggak tahu aku. Kalau dia ngetranset bingung. Apa? Cakamannya. Kayak gue buci. Jadi gitu ramalannya ya. Enggak tahu. Nanti kita transfer pakai bahasa Indonesia yang itu benar ya. Intinya ya itu kan hanya pandangan, belum tentu benar ya kan, percaya sama Allah lah. Ya enggak. Sekarang kita jalan-jalan lagi di Jeju. Sekarang dari Jeju kita mau ke Seoul lagi. Sekarang kita di train station naik kereta X ke Jeju. Perjalanan sekitar 1 jam 50 menit atau hampir 2 jam ya. Oke, kita sekarang lagi menunggu kereta. Dan kita sampai di sana langsung Seoul, I'm coming. Kami datang kembali. Ada mau shopping. Kita lagi nunggu 15 menit lagi kita masuk ke kereta. Oke, kita siap-siap dulu buat boarding. Oke, boarding masuk ke kereta. Kita naik kereta X lagi. Kita 15 gerbongnya. Cepet banget. Berhenti, nyampe, duduk, dia langsung jalan. Karena ini bukan dari tujuan utama, jadi dia berhenti sebentar. Jadi harus on time banget. Kalau kemarin dari Busan kayaknya final destination nih. Sekarang kita menuju Seoul. Kalian disarankan pakai kopi.